You wanna buy some keropok? Yeah, wanna buy? Encik Lingam sudah menjual keropok selama 20 tahun. Sebenarnya gerai ini dimulakan oleh abangnya. Apabila abangnya membuka sebuah kedai runcit, Lingam menyambung perniagaan ini. Keropok-keropok dia diperolehi dari pembekal di Ipoh. Mereka datang dalam beg besar dan dibungkus ke dalam beg plastik kecil untuk dijual kepada pelanggan. Modal untuk membuka sebuah gerai bergerak seperti ini adalah RM4,000, tidak termasuk harga motosikal. Gerai seperti ini mesti memperolehi lesen untuk berniaga dari MBPJ. Setiap hari, Encik Lingam bangun pukul 5 pagi untuk memandu bas sekolahnya. Selepas habis menghantar budak-budak ke sekolah, barulah dia membawa gerai bergeraknya ke Digital Mall Petaling Jaya untuk berniaga. Dia akan berniaga hingga waktu petang. Sehari dia boleh menjual 30 hingga 40 bungkus keropok. Kalau hujung bulan bila orang dapat gaji, penjualan dia boleh meningkat 60 atau 70 bungkus. Rahsia perniagaan ini ialah kena pandai mengambil hati customer. Yang paling leceh ialah cuaca yang panas setiap hari. Kalau kamu mengunjungi Digital Mall Petaling Jaya, singgahlah di gerai Lingam yang berdekatan.